pihak kerajaan negeri Perak, rakyat negeri Perak dan khususnya rakyat di Kuala Kangsar ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas dua pengumuman besar yang dibuat untuk negeri Perak dan juga untuk Kuala Kangsar kita. Yang pertama ialah pengumuman untuk menjadikan Kuisar sebagai universiti penuh dengan mendapat geran tahunan daripada Kerajaan Persekutuan. Dan inilah suatu yang dinanti-nantikan dan dia merupakan manifesto Barisan Nasional Negeri Perak terhadap rakyat negeri Perak kita bagi menjadikan college ini pada asalnya menjadi sebuah universiti. Dan pengumuman Yang Amat Berhormat semalam memberikan kekuatan kepada usaha kita dalam menjadikan Kuala Kangsar sebagai pusat kecemerlangan ilmu. Yang keduanya, iaitu pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai Jambatan Manong yang diumumkan, yang telah pun selalu juga menjadi salah satu daripada janji yang diikrarkan oleh Datin Mas Tura. Dan ia merupakan antara impian Allahyarham Datuk Wan Khairin untuk mendapatkan Jambatan Manong ini selain daripada college university itu yang menjadi universiti. Jadi ini perkara-perkara yang telah pun kita perjuangkan. Dan semalam Yang Amat Berhormat membuat pengumuman itu ianya memberikan kekuatan dan juga kelebihan kepada masyarakat yang ada di Kuala Kangsar khususnya di kawasan penduduk Manong.